Jadi udah dalam keadaan dingin ya. Sekarang saya mau coba dulu. Come on. Wah.
ini aduhai banget rasanya. Ini saya review dulu ya. Untuk yang coklatnya, ini tuh pudingnya tuh berasa kayak cake, tapi nggak seberat kue ya, nggak seberat cake. Jadi tuh pudingnya tuh berisi, dan ini tuh enak banget, lembut pudingnya. Terus kalau yang lapisan putihnya ini tuh rasanya susu banget, coklat putih. Ini manisnya udah pas, rasa coklatnya juga udah pas. Mantep banget. Ini kalau dimakan lagi dingin-dingin begini nih, keadaan pudingnya nih, ini tuh enak banget. Kelihatan nggak teksturnya? Ini ya. Ini tekstur pudingnya tuh. Jadi kan kalau misalkan puding kan biasanya dia lebih krenyes ya, pas dipotong kan lebih krenyes. Kalau ini tuh lebih berisi, lebih padat kayak kue. Tapi kalau kue kan berat, ini tuh lebih enteng rasanya. Jadi di antaranya, tapi enak. Oke deh guys, sekian dulu ya untuk resep puding brownies hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. See you next time. Thanks for watching.